Desa Nangalebangan terdapat di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Desa Nangalebangan terletak di hulu Sungai Mandai, di mana banyak sekali cerita-cerita yang menarik didengarkan. Di sini saya akan mengupas sedikit cerita, yaitu tentang Desa Pakujana. Dengan demikian, suku Dayak Pangin Orung Daan yang tinggal di Lebangan dimulai dari kehidupan Takujana. Takujana adalah lokasi yang terletak di sebelah kanan Sungai Lebangan, hilir kampung Lebangan dalam saat ini. Di Takujana, suku Dayak Pangin Orung Daan juga mendirikan rumah betang panjang yang sangat panjang. Pada saat itu, kehidupan di Takujana, semua masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Dayak Pangin Orung Daan di Takujana melakukan gelar penanaman padi, di mana setiap tahun masyarakat Dayak Pangin Orung Daan melakukan kegiatan nugal, di mana kegiatan ini menanam padi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, di mana pada saat itu kehidupan di Takujana sangat jauh dari permukiman perkotaan, di mana memaksa masyarakat Dayak Pangin Orung Daan untuk menanam padi untuk setiap tahunnya agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan di mana berburu sebagai sumber penghidupan utama masyarakat Dayak Pangin Orung Daan sejak itu. Bersama dengan pendirian rumah panjang di Takujana, sebagian dari mereka juga mendirikan rumah panjang di Titing Belayu yang terletak di hulu Takujana, setelah kiri Sungai Lebangan. Salah satu pimpinan yang masih ingat pada saat itu kehidupan di Takujana adalah Nyurung. Beberapa penggalan cerita tentang kehidupan di Takujana yang masih diingat oleh para tetua suku di Lebangan sampai saat ini adalah rumah panjang Takujana dan Titing Belayung yang juga didesain lebih tinggi. Di depan rumah diikat kayu bulat berukuran panjang dengan diameter yang cukup besar sebagai benteng pertahanan. Tali pengikat kayu dan dipotong jika musuh datang dan dipastikan akan menggilas musuh yang akan menyerang. Penggalan cerita lainnya menggambarkan kehidupan Takujana pada saat itu. Berikut bukti-bukti lain yang menggambarkan kehidupan suku Dayak Pangin Orung Daan di Takujana adalah bekas tiang rumah panjang yang terbuat dari kayu belian dan pecahan-pecahan gong tua yang telah tumbuh dalam tanah. Bahkan salah satu tiang panjang di Takujana telah tumbuh tunas baru dan hidup hingga saat ini.